lost the feeling. You start to chill. Focus close on what you start to feel. You're blasting through space. Getting hot so intense. I can touch the sky by my hand. Dreamland ya tadi ya. Dreamland. Nah ini boleh dong perkenalin diri dulu masing-masing dari kakaknya dulu yang paling mana. Halo, nama saya Bounty. Saya di Brainwise main drum, tapi hari ini nggak main drum. Synthesizer. Nah yang tengah saya Boy, saya main bass sambil nyanyi sambil main synth juga. Oke. Nah kalau saya Budi main gitar aja. Aja sama nyanyi. Oh, sama nyanyi. Backing vokal gitu. Iya, yeah, iya, betul. Nah, ini boleh dong jelasin dulu. Ini kenapa sih namanya Brand New Eyes? Bonti tuh jago banget. Jadi di tahun 2012 lalu kita tuh sempat berangkatnya as a tribute band ke Paramore. Jadi Brand New Eyes itu diambil dari album ketiganya Paramore namanya Brand New Eyes. Pada waktu itu kita main di acara tribute Paramore terus harus pakai nama Paramore, jadi kita mutusin Brand New Eyes. Setelah itu responnya bagus gitu, terus kita alhamdulillah main terus kepikiran di 2013-2014 kenapa nggak bikin karya sendiri gitu. Daripada ganti nama lain, kita stick ke Brand New Eyes aja gitu. Karena udah branding dari awalnya Brand New Eyes. Betul. Tapi berarti sebelum 2014 itu masih lagu-lagu covernya dari Paramore atau? Iya, iya, kita manggung bawain Paramore gitu, masih senang-senang gitu-gitu aja sih. Oh. Kalau misalnya itu kan kita terbentuknya Brand New Eyes nih, tapi kalau misalnya kalian bertiga ketemu ini boleh ceritain enggak ketemunya, siapa yang ketemu siapa duluan atau tiba-tiba ketemu bareng? 2012 gue sama Butski dulu bareng. Terus ada Yai juga yang lama lah. Terus di 2017 pokoknya ketemu Boy. Sebenarnya kalau sama Boy sih ketemunya beda-beda ya.
gue ketemunya di lain tempat, Budi juga di lain tempat, tapi basicnya ternyata saling kenal. Ya udah, habis itu masuk deh. Mau nambahin nggak? Tadi kena ayam jadi. Ya itu paling sih ketemunya. Dulu gara-gara vokalis cewek, sekarang jadi cewek, jadi cewek. cewek lagi. Sampai sempet stuck juga, karena keluar semua kan, maksudnya dua orang keluar. Terus bingung siapa ya, Bonti nanya sama gue, siapa ya, gue ada nih temen namanya Boy. Dia main apa? Bisa semua. Oh, gitu ya, bisa semua. Ya udah, akhirnya mati pesut. Akhirnya ketemuan sama dia enggak lama langsung nge-jam. Tapi sebelumnya gue emang udah main-main alat musiknya itu bareng sama mereka atau mau punya ini sendiri sebelumnya? Sebelumnya gue mainnya sih apa sih? Sama Noah, dia bassisnya Noah. Dulu sempat sama Noah, tapi maksudnya ya kalau untuk yang benar-benar karya sendiri sih ya untungnya kita bertemu bertiga. Ini. Dan buat karyanya ini baru sekarang ini. Sekarang ini aja. Wah, tapi ini ngomong-ngomong nih kita udah dapat nih ini albumnya nih ya, albumnya. Yeah, nah, ini bisa dilihat ya nih small viewers. Tapi ini bisa, baru bisa dibilang ini mini album katanya. Mini album. Yeah, mini album. Ada berapa single sih di dalam sini? 5 lagu, ada 5 lagu tapi satu ada intronya itu. Oh, satu lagu intronya. Ada totalnya 6 lagu di situ, 6 track, cuman satu lagu itu, satu track itu kayak intro ke lagu berikutnya gitu. Oke. Nah, dari ini nama mini albumnya ada namanya sih? Dreamland. Dreamland. Judulnya Dreamland. Oh, yang single tadi kalian bawain ya. Okay. Ini ada tuh Tan Dreamland Tan. Oh iya iya, siap-siap. Catatan. Iya. Nah, untuk kita mau ngomongin single terbaru kalian juga nih. Katanya kemarin baru bukan single terbaru sih, tapi kemarin katanya habis baru syuting video klip baru juga ya? Iya. Nah, itu dibantu anak Binus juga tuh. Namanya Calvin namanya. Dibantu anak Binus juga. Oh. Itu syuting video klip apa sih? Single apa? Single ketiga kita ya. Rencananya. Judulnya di situ track berapa ya? Judulnya Keep Dancing. Awal kan dulu Love Just Too Hard udah, Dreamland udah, dan sekarang mau masuk ke Keep Dancing gitu. Kemarin baru syuting video klipnya. Oke. Boleh dong diceritain itu kemarin syutingnya kayak gimana sih prosesnya atau ada gimana? Macet gitu. Enggak. Macet. Oh, macet. Jauh. Jadi itu ngedance-nya di jalan gitu. Jadi ini kan lagunya judulnya Keep Dancing, itu nyeritain tentang apa ya, kayak kita terjebak di sebuah rutinitas yang sama gitu hampir tiap harinya. Kayak hari ini kita tuh udah tahu besok tuh bakal gimana karena kita sama aja gitu, rutinitasnya sama, dan terkadang itu membuat kita jenuh dan capek. Cuman kan karena kebutuhan ya finansial atau apapun itu kita harus tetap jalanin gitu. Jadi lagu ini tuh menceritakan untuk orang-orang yang kerja, yang apa, kayak ya udah keep dancing aja gitu, jalanin aja. Nah, kemarin tuh kita untuk menggambarkan si lagu itu dengan suasananya kan itu rada beda ya dibanding yang lain. Kalau nanti sempat denger, didengerin tuh itu beda sendiri, lebih ke dance disco gitu, tapi yang 80-an gitu, kayak Bee Gees kayak gitu. Dan kita pingin video klipnya unik juga, beda dari yang dua sebelumnya. Akhirnya kita coba kayak ke Ancol, kita di pantai. Kalau mungkin suka nonton atau pernah nonton Warkop DKI gitu zaman dulu tuh, ada yang di pantai-pantai gitu kan. Nah, kita pingin kayak gitu gitu. Jadi kemarin seru aja video klipnya syutingnya di dua hari, satu di Ancol, satu lagi di studio gitu. Di Ancol, satu di studio. Jadi macet. Karena itu perjalanannya ya. Perjalanannya jadi macetnya. Nah, oke, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut dulu di segmen berikutnya, tapi sekarang kita mau ada perform dulu lagi dari kalian. Monster. Judulnya Monster ya? Monster. Judulnya Monster. Oke lah, let's give up for Brand New Eyes. Ini dia. Dream when it come from a parallel dimension. It's the people with a mystery into another dimension. Monster, you have no vision and no place like a flower.
Monster, you have to be shallow, no, but like a fly.